Halo, selamat sore teman-teman. Sekarang kita lagi ada di Jogja, tepatnya di Jalan Magelang, kilometer 14. Ini ada tempat beli oleh-oleh, namanya Ibarbo. Kayak apa ya, dari luar kelihatan besar banget, parkirannya juga luas banget. Ini kayak tempat oleh-oleh di Bali nih. Kita lihat isinya apa ya. Di depan juga ada taman nih, sebab buat foto-foto. Lucu tempatnya. Setiap pengunjung yang masuk harus ditempel stiker. Persis banget namanya di Bali. Tuh, ya persis banget di Bali. Ini kaos murah sekali, 50 ribuan. 50 ribuan. Murah teman-teman kaosnya teman-teman. Duh, Mixu. Harganya murce sekali. 15. Sendalnya Uhami. Ya buat oleh-oleh cocok banget nih, murah meriah. Mana sendal Uhami? Ini guys, sendal Joker. Mana? Itu. 14 ribuan. 14 ribu di pengajian. Yo, mainan anak-anak nih. Panggalan. Ini oleh-oleh pas ke Borobudur. Pernah beli. Ini apa ini? Kenapa? Ini buat kerokan nih, kerokan, ada pistol-pistolan. Nah ini paling belakang stand makanan-makanan nih, keletian-keletian, ledre, kritik beling, ketuk digoreng apa gimana? Bakso goreng, kering telo, cheese stick, bakso goreng, cookies, chips, emping, ini permen apa ini? Permen sirsak, ini kecup nih, permen sirsak, emping, banana, chips, mocha cookies, keripik jamur. Ini ada wader goreng, keripik usus, keripik bakso, kerupuk tenggiri, usus ceker nih. Ini jamu-jamuan nih, ada temulawak, kunir asem, kunir putih. Wih, ada bir dong, bir Mataram. Wow, jahe secang temulawak. Oh, dari jahe. Sari jahe. Apa nih, kerupuk pedas, bentuknya aneh sekali. Tahu bulat. Ini ada tas. Ini ada jajan lagi, kerupuk buah dong, buah naga. Unik banget deh. Koin pedas, kerupuk tahu. Ini kayak onde-onde. Ini apa nih, monumen. Oh, GWK nih, dari Bali. Itu ada Prambanan. Keren banget. Ini apa, asbak ya? Oh iya, asbak teman-teman.
Wih, ada kulit melinjo, tapi dipakein tepung. Biasanya nggak pakai tepung nih kulit melinjo. Jagung marning. Ini apa nih? Khusus sekali. Magelang. Egg dino, telur dinosaurus. Klanteng. Yangko. Ya bagi. Ya apa keplak. Wih, keplak salak. Wih, belum pernah lihat. Roti gambang. Senang Buprapti. Oh, Magelang. Kerasikan nih, kemarin nanya kerasikan nih. Amin nanya kerasikan nih. Ini kerasikan. Keras-keras mak tesopo iki. Keripik ibarbo. Pai susu coklat nih original. Ini ada lagi nih. Green tea. Durian. Kayak sulak ini. Iya, sana apa sulak? Itu tapi. Ini lah oleh-oleh dari Thailand. Ceritanya kita dari Thailand. Nih. Belangkon. Oh, ada tengkorak. Itu asbak ya. Asbak. Ada tani perambahan juga nih. Banyak banget kaos-kaosnya nih. Yogyakarta istimewa. Ini apa? Jamu nih mas. Semuanya tema Jogja. Ini apa nih? Kesel ya Gusti. Tema-tema Jogja. Aduh, Jogja Blangkon deh. Tugu Jogja. Wah ini Jogja. Ini di balik kain-kain ini ternyata ada kolam, teman. Enggak tahu. Ini ada tempat duduk. Ini ada area makan tuh. Ada kolam renangnya ternyata di bawah. Di hotel ya? Mungkin buat acara mungkin ya. Ternyata masuknya lewat sini, teman-teman, bisa nih masuk. Tuh. Cuman nggak buka tempatnya, mungkin kalau pas ada event ya. Luas banget nih surganya. Daster nih, banyak banget daster. Ini harganya 40 ribuan. Ini ada sulak lagi. Ini ada kemeja batik, harganya 100 ribuan. Bahannya kasar, teman. Batik-batik Jogja. Ini transformer nih, Ken. Ken. Keren, Ken. Ih. Keren, Ken. Iya, lo. Ini di bagian depan ada mobil-mobilannya, anak-anak bisa pakai ini gratis buat keliling tempat oleh-oleh ini. Tapi nggak boleh dibawa pulang sih. Oke, udah dapat bajunya untuk si besar dan si kecil. Saat juga nyari ukurannya untuk nyari baju yang sama. Maksudnya nyari motif yang sama nggak bisa, akhirnya motifnya beda deh. Parkir. Ayo kita pulang. Woi, ngapain woi? Wah, kita mau ngopi dulu nih, ada kopi. Kita beli kopi dulu biar pulangnya enggak ngantuk. Ada kopi Delta nih, kita cobain kopi. Belum pernah nyobain kopi Delta dari mana? Dari Semarang. Iya.
Ayo. Udah habis? Udah habis. Udah selesai. Belanjanya. Cocok banget di pojokan depannya ada angkringan nih. Kita ngopi-ngopi dulu. Nah ini dia di depan, cocok banget nih anak-anak buat lari-lari ya nih. Gue pakai potret ya. Oke, kita sudah selesai beli oleh-oleh di Ibarbo Park. Itu waktunya kita pulang. Sampai jumpa di video jalan-jalan berikutnya.